Rekaman CCTV yang memperlihatkan Rizky Billar melemparkan bola biliar ke Lesti Kejora belakangan ini viral. CCTV tersebut menjadi barang bukti kuat mengenai dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Billar terhadap Lesti Kejora. Dalam video tersebut, nampak Rizky Billar diduga sedang melempar bola biliar pada Lesti Kejora. Namun lemparan tersebut meleset dan tidak mengenai Lesti Kejora. Lesti Kejora tampak tidak melawan aksi Rizky Billar. Diketahui setelah melihat lebih jelas rekaman CCTV. Saat kejadian tersebut, Rizky Billar dan Lesti Kejora sesudahnya syuting di Antv dalam acara Cinta Abadi Leslar. Pasalnya, Rizky Billar dan Lesti Kejora mengenakan pakaian yang sama ketika syuting dan dalam rekaman CCTV tersebut. Dalam video yang tayang di stasiun televisi tersebut, terlihat juga ayah angkat Rizky Billar, Izhar Wilendra. Tak pelak muncul dugaan jika aksi Rizky Billar melempar bola ke arah Lesti Kejora ini disaksikan sendiri oleh Izhar Wilendra. Saat Rizky Billar melempar bola biliar ke Lesti, Izhar Wilendra hanya diam tidak menegur kelakuan anaknya. Terlihat ada 7 orang yang menyaksikan kejadian tersebut, namun tidak ada yang menghentikan aksi Rizky Billar. Lesti Kejora juga tidak memberikan perlawanan. Ia hanya melihat Rizky Billar yang berjalan masuk ke dalam rumah setelah gagal melempar bola biliar. Berdasarkan informasi dari Lesti Kejora, bahwa Rizky Billar pernah melempar bola memang benar adanya. Hal tersebut disampaikan oleh Kombes Pol Endra Zulpan. Dilempar bola biliar juga ada di dalam keterangan Lesti. Bola biliar sempat dilempar ke saudari Lesti. Namun tidak kena, pada saat melempar itu kepleset, jelas Endra Zulpan. Sebelum dilempar bola biliar, diduga Rizky Billar telah melakukan KDRT lainnya. KDRT-nya bukan pertama kali, sebelumnya juga sudah pernah melakukan KDRT. Tapi saudari Lesti masih menahan diri dan sabar. Tetapi begitu mengetahui adanya perselingkuhan, saudari Lesti Kejora tidak bisa menahan diri, beber Endra Zulpan. Sebagai informasi, untuk saat ini menurut keterangan dari pihak kepolisian, status dari Rizky Billar masih menjadi saksi. Dan menurut kepolisian menambahkan, Rizky Billar akan dinaikkan menjadi tersangka. Terkait hal tersebut, jika benar adanya Rizky Billar bersalah terhadap Lesti Kejora terkait kasus KDRT, maka aktor tersebut akan dikenakan hukuman 5 tahun penjara.